Masih berkaitan dengan konser Net Nyanyian Raya, kami juga punya beberapa hal unik nih dari konser tersebut. Apa aja ini dia? Konser Net Nyanyian Raya bersama Iwan Fals sukses digelar di Garuda Wisnu Kencana Bali tadi malam. Konser Net Nyanyian Raya merupakan puncak dari rangkaian konser Suara Untuk Negeri bersama Iwan Fals yang sebelumnya telah diadakan di 4 kota, Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dalam konser tadi malam, puluhan ribu fans Iwan Fals yang tergabung dalam OI memadati venue untuk menyaksikan aksi dari sang legenda hidup. Konser yang dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat ini, dibuka Iwan Fals bersama dengan rekan bandnya, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya 3 Stanza yang kompak diikuti oleh para OI. Sebelumnya, pada 4 rangkaian konser Suara Untuk Negeri, Iwan Fals selalu membuka konser dengan menyanyikan lagu nasional. Saat di Medan, konser dimulai dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Bandung dibuka dengan Halo Halo Bandung, di Jakarta dibuka dengan lagu Padamu Negeri, dan Surabaya dibuka dengan Gebyar Gebyar. Konser Net Nyanyian Raya bersama Iwan Fals tadi malam juga menarik perhatian public figure yang turut memberikan respon positif melalui akun Twitter dengan hashtag net_nyanyianraya. Di antaranya ada host ini talk show, Sule, Anji, dan pengamat musik Adib Hidayat. Selain itu, beberapa OI yang datang langsung di Garuda Wisnu Kencana Bali juga turut memberikan apresiasi terhadap penampilan Iwan Fals lewat foto yang diupload di akun Twitter mereka. Selain itu, hashtag net_nyanyianraya berhasil menjadi trending topic worldwide nomor 1 dan trending topic Indonesia nomor 1 dalam waktu bersamaan. Tak hanya itu, menjelang akhir konser, hashtag net_gogreen juga berhasil menjadi trending topic worldwide nomor 1. Hashtag tersebut merupakan ajakan untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Go Green sendiri merupakan tema yang diangkat dalam konser puncak tadi malam. Konser Net Nyanyian Raya berlangsung selama 3 jam dan berhasil membuka penonton yang hadir di Garuda Wisnu Kencana. Konser ditutup dengan penampilan Iwan Fals bersama seluruh pengisi acara dengan menyanyikan lagu Satu-Satu yang telah diaransemen. Well, sebuah konser puncak yang sangat spektakuler, good people. Ini masih kerasa banget goosebumpnya, masih yeah. Kita merinding banget ngeliat konser yang semegah itu, serapi itu gitu, sehebat itu. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya gitu, karena ini merupakan trigger awal supaya kita seluruh masyarakat Indonesia bisa mencintai alam kita, bumi kita gitu, dengan lebih baik lagi, dengan menghargai alam kita sendiri. Makanya temanya Go Green. Go Green, setuju banget.